Hai Migians, buat kamu yang udah mencapai level 20 di Migi, ada fitur keren buat kalian, bikin chatroom pribadi. Di video ini, kita bakal bahas cara membuat, mengatur batas level, hingga beberapa perintah untuk mengelola chatroommu sendiri. Let's go! Membuat chatroom pribadi. Pertama, masuk ke aplikasi Migi, lalu pilih tab room, kemudian klik icon room di pojok kanan bawah, lalu klik icon plus untuk membuat chat room. Setelah itu ketik nama room kalian, serta deskripsikan singkat tentang room kalian. Setting batas level dan IP untuk room. Pertama, masuk ke chat room kalian. Kemudian klik icon titik tiga di pojok kanan atas, lalu klik tab room info. Di sini, kamu bisa menyesuaikan chat room sesuai selera, dari batas level hingga memperbolehkan kick user. Komen untuk mengelola room. Buat yang mau kontrol lebih, Migi punya beberapa komen keren loh. Contohnya, silence, membisukan chat room. Kick username, kicks the user dari chat room. Ban, username, ban the user dari chat room. Unban, username, unban the user. Lock, mengunci room, agar tidak ada yang masuk kecuali moderators and admin. Unlock, membuka chat room. Announce message, untuk room announcements. Announce off, untuk mematian announcements. Mod username, membuat user menjadi moderator. Unmod username, unmoderated the user. Nah, gampang kan? Sekarang kamu bisa ciptain ruang obrolan pribadi di Migi buat seru-seruan bareng teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar kamu nggak ketinggalan tips lainnya. Sampai jumpa.